Kalian mau enggak jadi pacar aku? Orang ini namanya Maun. Dia selalu bermimpi mempunyai seorang kekasih. Tetapi sampai sekarang dia masih menjadi jomblo karatan. Hari ini dia mau mencoba lagi untuk menembak wanita-wanita yang ada di kampusnya. Apakah dia akan berhasil? Kita lihat saja. Aku udah bosan ditolak. Hari ini aku harus dapetin Anom atau Jenny seperti di dalam mimpiku. Gimana yang kemarin? Kemarin mana? Yang kemarin loh, waktu aku nembak kamu tuh. Kan aku udah bilang gak mau, kok kamu maksa sih? Gendeng banget kamu gitu. Cintaku hanya untukmu, untukmu, untukmu. Boleh ada di sini enggak? Makasih. Emang enggak ada gandengannya? Kenapa nanya? Nanya aja. Emang kenapa kalau ada gandengan? Kalau ada sih. Enggak ada. Kok enggak jelas sih? Kamu mau enggak jadi pacar aku? Serius kamu nembak aku? Iya. Maaf ya Maun, aku tuh bukan gimana. Tapi aku... Kenapa? Ya, aku udah punya pacar. Ya. Nanti juta cintamu.
Ngapain lu deket-deket corona tau? Melotot. Aku mau cerita. Terus? Tadi aku nembak 2 orang cewek. Terus? Tapi aku gak diterima. Bodoh amat. Kamu mau gak jadi pacar aku sekarang? Sorry ya, gue tuh gak suka yang lokal-lokal tau. Lo tuh bukan level gue. Udah hitam, pirusan, sorry. OMG hello, mau disaruh mana muka gue? Tuh kan, Maun ditolak lagi. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan Maun sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima cintanya? Tugas kemarin gimana? Kamu kenapa? Aku ditolak 2 cewek, 1 laki. Laki? Ya. Serius? Iya. Tahu saya penyebabnya. Kami itu ditempelin sama cewek. Nah. Serius? Saya tahu cara supaya kamu bisa melihatnya. Kamu pakai lilin, terus pakai dupa, terus kamu baca gini. Nah, aku enggak percaya. Seriusan? Kamu kemana? Ulang. Kata Adi, Maun ditempelin jin wanita. Itu penyebab dia sulit untuk mendapatkan wanita. Adi memberitahu cara agar Maun bisa melihat jin wanita tersebut dan bisa mengusirnya. Penasaran ya, aku sama omongan kata Dani. Aku coba ah. Siapa tahu ntar bener. Akhirnya, Maun kepo dengan saran Adi dan langsung mencobanya. Maun memulai dengan ritual pemanggilan jin tersebut agar bisa melihatnya.
Setelah ritual, tidak ada yang terjadi. Maun berpikir Adi hanya berbohong. Maun kembali untuk tidur. Tapi ada sesuatu hal yang terjadi setelahnya. Akhirnya, Maun bisa melihat jin wanita tersebut. Jin itu diberi nama Maya. Lalu Maun menjadikan Maya sebagai teman yang menemani sehariannya yang sepi. Jantungku berpacu. Inikah rasanya cinta pandang pertama? Ku pernah tak percaya, ku kira tu tak nyata. Namun sekarang ku mengalaminya. Inikah rasanya? Sungguh ku tak menduga. Ku jatuh cinta, cinta pada. Perasaanku yang sedang menggebu-gebu. Ku suka dia, ku hanya mau dia. Mengatakan padaku bahwa dia juga ternyata menyukaiku. I love you. Boleh aku panggil kamu Maya? Inikah rasanya cinta pandang pertama? Ku pernah tak percaya, ku kira tu tak nyata. Namun sekarang ku mengalaminya. Inikah rasanya? Sungguh ku tak menduga. Ku jatuh cinta, cinta padanya. Tahu perasaanku yang sedang menggebu-gebu. Ku suka dia, ku hanya mau dia. Mengatakan padaku bahwa dia juga ternyata menyukaiku. Ku jatuh cinta, cinta padaku. Thank you.
Kamu kenapa sih? Gak jelas banget lo. Kenapa? Is kamu kenapa sih? Maun. Ya. Sibuk enggak? Enggak. Boleh duduk? Boleh, duduk aja. Bisa bantu ngerjain tugas enggak? Yang mana? Tugas yang kemarin, yang oh, ini. Ya. Coba lihat. Oh, yang ini? Iya, yang itu. Bisa dijawabin kan? Iya, enggak apa-apa. Aku jawabin ya. Iya, dijawabin aja. Udah nih. Makasih Maun, kamu sendiri aja? Iya, sendiri. Beneran lagi sendiri? Pacar kamu mana? Kan aku enggak punya pacar. Yakin enggak punya pacar? Iya. Kalau kamu jadi pacar aku mau enggak? Yakin? Iya dong, yakin. Emang seriusan? Serius dong. Ya udah. Berarti hari ini kita jadian? Ya. Gitu dah. Emang yakin nih? Iya dong, yakin banget. Ya udah, kita pacaran sekarang. Ya udah, kita pacaran mulai hari ini ya. Ya. Maun? Ya. Besok kita jalan kan? Ya. Kita bisa pergi. Kemana? Ya jalan-jalan. Ya udah. Gak apa-apa, kamu gak lagi sibuk kan? Besok sih ada acara, tapi bisalah ditunda. Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Ya, gak apa-apa. Kamu baik banget sih, aku jadi sayang banget sama kamu. Udahlah, ya. Besok dah kita jalan. Besok kita jalan ya. Ya, jam berapa maunya? Besok aku jemput. Kita sunsetan aja deh, atau mau kemana? Ya dah, sunsetan habis itu makan di kafe. Maun, kamu emang baik banget sih. Aku emang gak salah milih kamu buat jadiin pacar. Ya, makasih. Sama-sama, Maun. Yang kapan dikenalin nama orang tua? Besok ya, aku bawa ke rumah. Kapan? Besok, habis jalan-jalan. Langsung ke rumah aja. Maun. Beruntungnya bisa dapetin kamu. Beruntung kenapa? Ya, beruntung bisa sama-sama kamu. Beruntung bisa jadi pacar kamu. Saya ini kan gak baik buat kamu. Kenapa mau nerima saya? Kamu baik dong, kalau kamu gak baik aku gak mungkin mau jadi pacar kamu. Ternyata
gampang ya dapetin si Maun, jadi gak perlu susah-susah. Ada orang? Jalan semuanya aku ditolak jalan. Gara-gara Maya menakuti pacar baru Maun yang sebenarnya hanya mempermainkan Maun, Maun salah paham dan marah besar dengan Maya. Lalu Maun melakukan ritual pengusiran. Pengusiran berhasil dan Maya menghilang selama-lamanya. Keesokan paginya, Maun memergoki pacar barunya yang hanya mempermainkan hati Maun. Aku udah berhasil dapetin si Maun. Wow, serius? Iya dong, niat banget sih. Iya,
menang taruhan berarti dia. Iya, ternyata si Maun gampang bodoh banget ya. Iya, goblok banget. Devi! Pembohong! Maun sangat menyesal telah mengusir Maya. Dia mencoba mencari Maya untuk menebus kesalahannya. Tapi Maya tidak kunjung ditemukan. Maya. 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 Apakah kau mendengar suara? Air mataku di sini, di tempat ini ku menunggumu. Peganglah tanganku jika memang Maya kau mencintaku. Saat ini bisakah kau kembali padaku sayang? Aku sangat butuh kamu. Ternyata menyukaiku, ku jatuh cinta.